Jessica, balik lagi ke YouTube channel aku, Hervina Puspita. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai praktikum fluida dinamis. Penasaran gimana kelanjutannya? Lanjut ke videonya ya! Siapkan alat dan bahan. Botol plastik bekas, lilin, korek api, penggaris, obeng, pewarna makanan, lakban hitam, spidol. Ukurlah botol plastik bekas dari bawah sepanjang 5 cm menggunakan penggaris. Berilah tanda titik menggunakan spidol. Buatlah 4 titik berjarak 5 cm pada masing-masing titik. Kemudian, nyalakan lilin, lalu panaskan obeng. Berilah lubang pada setiap titik yang sudah diberi tanda pada botol menggunakan obeng yang sudah dipanaskan. Selanjutnya, tutuplah lubang pada botol menggunakan lakban hitam atau plester yang sudah disediakan. Selanjutnya, isilah botol plastik dengan air sampai ke atas permukaan. Kemudian, tambahkan pewarna makanan. Selanjutnya, letakkan penggaris di atas permukaan tanah. Bukalah lakban hitam atau plester yang melekat pada botol. Kemudian, amati penggaris dan lihatlah di ukuran berapa air itu pertama kali turun. Lakukan hal yang sama pada percobaan 2, 3, dan 4. Sahabat Fisika, mudah dipahami dan diikuti ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat mencoba. Dadah!